Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya ya. Selamat berjumpa lagi dengan Kuring Tea. Kali ini Kuring Tea sedang reading di kebun singkong ya teman-teman. Bapak punten pak. Ini kiri kanan kebun singkong ya teman-teman. Jalannya juga, aduh, jalan tanah licin ini. Oke teman-teman ya, simak videonya, jangan di skip dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Dan untuk yang sudah support, terima kasih saya ucapkan. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke cekidot, saksikan videonya. Ini benar-benar hamparan kebun singkong ya teman-teman. Kiri kanan ini kebun singkong. Ibu, pada kamar mana ibu? Nah, di sini kayaknya tidak ada akses kendaraan karena ini kebun ya. Yang mau ke pasar aja jalan kaki nih. Seperti tadi ibu-ibu itu dua orang mau ke pasar itu jalan kaki. Tapi sepertinya di depan itu ada jalan umum atau jalan besar ya teman-teman, karena tadi saya sepintas melihat ada mobil lewat. Oh iya, betul sekali teman-teman ya, betul sekali ada jalan umum atau jalan besar. Nah ini jalan besarnya ya, alhamdulillah ketemu jalan besar. Nah saya coba, ini saya juga belum tahu arahnya kemana karena ini saya lagi main di daerah Parung ini. Ini lumayan jalannya ya, ini tapi bukan aspal, ini beton. Dan sepertinya ini ada komplek atau perumahan Kirana Indah Residen 2 di daerah Parung ini ya teman-teman ya. Ini kantor pemasarannya sebelah kiri saya nih. Dan saya lanjut lurus. Dan ada juga ini sepertinya kelihatan ada dua makam Cina ya teman-teman di sini. Nah ini saya lanjut ke jalan perkampungan. Kalau ini jalannya sudah aspal tapi tidak terlalu mulus ya teman-teman. Wah suasananya benar-benar masih asri ini benar-benar. Sepertinya nih ada orang hajatan nih, ada yang mau besan kayaknya nih. Karena banyak orang ngumpul nih. Ya sepertinya ada yang mau besan atau ada orang hajatan nih. Banyak kendaraan. Thank you.
saya nih arahnya mau kemana. Ini kampungnya luas sekali teman-teman ya. Oke, saya putar balik aja teman-teman ya, takut nyasar. Jalannya sempit, lagi ada yang lagi hajatan, banyak mobil ya. Coba belok kiri ya teman-teman, tapi ini jalannya rusak geradakan ya teman-teman, aspalnya udah pada ngelotok ini. Wah, bener-bener asik ini, masih asri, masih alami pedesaan ini. Tuh rumahnya juga masih jarang-jarang ya. Rata-rata hamparan kebun singkong. Hamparan kebun singkong, pisang dan seperti juga rambutan nangka cempedak ya. Tuh. Oke, lanjut lagi guys, tipis-tipis teman-teman. Coba. Nanjak sekali teman-teman ya, cukup terjal nanjaknya ini. Wah, tuh nanjak. Dek, ini namanya kampung apa? Kampung yang namanya Waru. Oh, Desa Waru, kecamatannya Parung ya? Iya. Parung Bogor ya. Enggak, ini kampung apa namanya, Dek? Warung.
baru ya. Oke, makasih deh ya. Oke teman-teman ya, tadi udah saya nanya sama anak-anak yang sedang main sepeda. Ini adalah Kampung Waru, Kampung Waru, Kecamatan Parung Bogor ya. Wah, macetnya besar sekali ya. Tapi rata-rata sudah pada banyak yang rusak. Nah, saya belok kanan lagi, putar balik. Takut nyasar teman-teman, ini kampung orang. Wah, turunannya lumayan nih. Kok dituntun deh, nggak digenjot? Hah? Lagi capek. Emang hai, udah hai. Ini kamera direkam, nanti masuk YouTube ya. Hai, aku Rizky. Oh, Rizky. Coba kenalkan semuanya teman-teman, siapa namanya? Ya, ya. Maaf, apa ada motor? Putra. Ini udah keliling kemana saja? Udah jauh kelilingnya ya? Tinggalnya di mana? Sebelah mana? Sono, di dekat lapangan juga. Oh. Terus ini mau kemana mainnya? Material. Beli apaan? Paku. Beli paku. Mau bikin apaan beli paku? Paku. Oh. Ini Rizky. Bang. Oke, ha. Dipanggil Jebel. Dipanggilnya Jebel. Ayo sering nangis. Enggak. Kok Jebel dipanggilnya? Nama oke, ada ya. Lanjut ya. Kuring Tea. Kuring Tea. Kuring Tea. Gede semua apa kecil? Gede semua boleh, kecil semua boleh. Kuring Tea ya. Nanti di spasi apa enggak? Enggak, di spasi dong. Spasi ya. Kuring Tea ya. Ya, makasih Ade ya. Oke, lanjut. Iya, nanti dimasukin. Nah, itulah tadi obrolan saya dengan adik-adik kecil ya, teman-teman. Ternyata dia bukannya sedang jogging bersepeda, tapi dia katanya mau ke material untuk beli paku. Mungkin disuruh orang tuanya ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya doakan agar semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, saya tutup videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaget mobil.